Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Haritanu Sudibyo menyatakan pertemuan merupakan silaturahmi lebaran. Kedatangan Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo ke Istana Presiden untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. Selain silaturahmi, keduanya bertemu selama satu jam dan hanya membahas hal-hal ringan karena masih suasana lebaran. Haritanu Sudibyo mengatakan tak ada pembahasan terkait Pilpres 2024 dengan Presiden Jokowi. Partai Perindo hingga kini juga belum tentukan dukungan Capres 2024. Pertemuannya terkait silaturahmi. Jadi saya menghadap beliau, tentunya saat lebaran waktu di Solo kan tidak ada ini apa open house. Jadi saya hadir ya silaturahmi kepada beliau. Ada obrolan soal politik? Enggak, enteng-enteng saja. Suasana masih libur, jadi nggak mau berat-berat. Ya. Saya minta waktu ke beliau. Minta waktu. Bukan dipanggil presiden ya? Oh bukan. Ya. Terkait bisnis ya Pak? Hah? Bisnis? Tidak ada bisnis, tidak ada politik, silaturahmi. Oh. Ya. Tadi gue mau coklat sih. Kenapa? Gue mau coklat. Map coklat. Oh, tidak ada map coklat. Tidak ada. Oh, Pak, kalau Perindo, ya. Pak Perindo untuk capresnya? Ya. Nantilah. Ini kalau masalah pencapresan, bicaranya sama teman-teman.